Siapa yang menyangka? Ternyata di sekitar kita banyak karya tangan yang bernilai. Seperti Nuril, begitu disapa. Ia adalah salah satu pengrajin bambu yang cukup lama menekuni usahanya. Dari hobinya ini, ia bisa menghasilkan sebilah bambu berupa miniatur bentuk kapal pinisi yang cukup unik. Kalau untuk sementara ini, saya bikin perahu. Terusnya lagi ya, kebetulan sekarang lagi ada order kipas. Kipas, tapi dari bambu juga ini. Dari bambu, dilapis kain batik. Ya, dalamnya duplek, karton dalamnya. Kalau untuk yang kecil, perahu ini 2 hari. 2 hari kalau yang kecil, kalau yang besar seukuran gini, sampai 5 hari, seminggu deh kurang lebih. Seminggu ngejaga itunya, semingguan deh. Untuk kapal modal awal, kalau untuk satu buah kapal sekitar 50 ribuan modal awal. Yang kecil, kalau yang besar lebih besar lagi karena yang dibutuhkan kan lem. Jadi lemnya itu kalau yang kecil sedikit, kalau yang besar banyak. Kalau yang besar bisa 75 sampai 100 untuk modalnya. Kalau yang untuk terendah saya jual 75.000. Kalau yang seukuran kecil gini, kalau yang besar segini 250.000. Kalau untuk peminat, ya alhamdulillah paling pernah ke Jakarta, terus ngikut-ngikut. Ya selama di Dekranas ngikut-ngikut pameran juga, kemarin di Cirebon, di Karawang. Ya alhamdulillah udah disenangi sama orang juga, alhamdulillah gitu. Udah bisa disenangi sama orang. Bagi Anda yang ingin memperoleh miniatur kapal seperti tadi, Anda bisa langsung mencarinya di Kota Bogor.